Apa kenyataan ini mimpi? Enggak, aku gak boleh mikirin ini. Semangat. Mau kemana, Lena? Bukan urusan kamu. Halo? Ada di mana? Kita jadikan. Ya jadilah. Sekarang aku ada di kafe sudah. Aku berangkat. Kenapa sih? Semenjak mama papa gak ada, kok kamu berubah gitu sikapnya? Alena, sini. Emang kalian udah lama dari sini? Gak terlalu lama, sekitaran jam 11-an. Tak lagi kamu mau kemana? Kayaknya sih ke taman. Aku ikut. Aku juga mau ikut. Enggak, aku gak ikut. Loh, kenapa aku gak ikut? Gak apa-apa. Biasa, paling juga mau ke pasar. Nah, itu tahu. Ayo. Alana, pulangnya jangan kemalaman ya. Kakak udah nyiapin makanan. Udah makan kok. Alena, kakak udah nyiapin air hangat kalau kamu mau mandi. Alena. Alena. Alena kemana sih? Entah. Setelah kepergian mereka, aku tak seperti sedia kala yang selalu menampakkan wajah ceriaku di setiap waktu. Tapi bukannya aku sebatang kara, melainkan aku hidup berdua dengan kakakku. Aku bingung, aku cemas, aku peduli padanya. Tapi keinginan hati kecilku menolak akan semua fakta yang telah terjadi, sehingga aku menjadi tertutup padanya. Mungkin egoku terlalu kuat untuk menutupi kepedulianku yang amat terdalam. Ya Tuhan, apa maksud semua ini? Aku benci pada diriku sendiri. Tak ada amanah darinya. Hanya saja ada senyum manis yang selalu terbalaskan oleh sikapku yang tak wajar ini. Yang lain mana? Ntar lagi nyusul kayaknya. Tapi mungkin Lisa gak bakal datang deh. Lah kenapa? Kan kalian yang ngajak. Dadakan lagi. Kamu tahu sendiri kan Lisa gimana? Semenjak orang tuanya gak ada, Lisa tuh sering ngurusin rumah sendiri, ke makam, terus pokoknya kebutuhan itu dah. Kenapa? Sedih. Lisa lo bisa, kenapa kamu enggak? Dulu Lisa pernah cerita, dia tuh senang ada kita. Kita tuh bisa nge-support dia, karena kita Lisa bisa bahagia. Lisa gak punya siapa-siapa, sedangkan kamu masih punya kakak.
kakak yang selalu ada buat kamu, tapi kamu gak bisa menerima kenyataan ini. Di dunia ini, bukan cuma kamu yang merasa paling sedih. Bukan cuma kamu yang merasa paling tersiksa. Setiap orang pasti akan ada masalah, tapi juga pasti ada solusi. Inilah garis takdir kehidupan. Sebenarnya banyak yang sayang sama kamu. Hanya saja kamu tidak pernah menganggap mereka ada. Hidup adalah rangkaian momen. Kehidupannya kamu hanya di sini, pada saat ini. Nikmati mudamu sebaik mungkin. Buatlah kenangan seindah mungkin. Karena masa muda gak akan keulang dua kali. Kamu gak akan merasa lebih muda dari hari ini. Jadi hargailah orang-orang di sekitarmu. Sebelum kamu juga kehilangan mereka, seperti yang lainnya. Maafin Alena, Kak. Ini saatnya aku menyadari bahwa kenyataan tak selamanya sesuai harapan.